Baby bus. Kota kehidupan. Oh, apa ini? Wow, kartu transformasi. Polisi, astronot, koki. Bekerja keraslah untuk mendapatkan berbagai barang dan membuat rumahku menjadi lebih cantik. Wow, itu adalah ilustrasi profesi. Ayo kita lihat profesi yang tersedia. Manajer kafe. Perawat hewan peliharaan. Petani. Pekerja pemroses makanan. Arkeolog. Desainer kostum. Arsitek. Astronot. Pemadam kebakaran. Manajer supermarket. Koki kue. Manajer kafe. Perawat hewan peliharaan. Petani. Pekerja pemroses makanan. Arkeolog. Aku sangat bersemangat. Aku akan bekerja lagi. Sekarang, pakaian kerja mana yang harus aku pilih? Arsitek. Ayo berangkat. Aku adalah arsitek Kiki. Rumah yang kubangun sangat kuat dan indah. Ayo kita bangun rumah bersama-sama. Rumah mana yang harus kita bangun pertama? Bangunan rumah sakit. Bangunan tua ini berisiko akan roboh. Ayo kita bongkar dulu. Siapkan pelat dasar ban tangan. Tuangkan semen ke dalam sangkar penguat baja untuk membuat fondasi tiang yang kokoh. Waktunya untuk memasang bantalan pemisah gempa. Thank you.
Pondasi sudah dibangun. Bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah. Saat gempa terjadi, bantalan pemisah akan berubah bentuk untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah dan menjaga agar rumah jauh lebih aman. Pilih bangunan rumah sakit. Wow, rumah sakit sudah dibangun. Oh, kita juga harus membangun helipad. Dengan helipad, helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat. Bangunan tahan gempa dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan, terus maju. Masih ada satu rumah yang harus dibangun. Profesi ini sangat menarik. Ayo coba satu lagi. Pekerja pemroses makanan. Ayo berangkat. Halo, aku adalah pekerja Kiki. Aku bekerja di pabrik pemroses makanan ringan dan aku dapat membuat berbagai makanan ringan yang enak. Halo, ini adalah pabrik makanan ringan. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya ingin pergi piknik dan saya memerlukan banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan segera menyiapkannya untukmu. Ada banyak sekali makanan ringan. Yang mana yang akan disukai oleh tamu? Sosis. Pilih yang lain. Sandwich rumput laut panggang. Ayo kita buat makanan ringan ini terlebih dahulu. Pertama-tama, potongan daging harus dicincang. Tambahkan beberapa bumbu untuk membuat daging lebih lezat. Pati. Jahe bubuk. Kecap asin. Putar gagang untuk mengisi selongsong sosis dengan adonan daging. Setelah dikukus, adonan daging yang dibungkus dengan selongsong berubah menjadi sosis. Putar gagang untuk mengupas longsong. Pilih pembungkus yang cantik untuk sosis tersebut.
Wow, camilan ini siap dimakan. Berikutnya, ayo kita buat makanan ringan ini. Pertama-tama, kita harus mencuci rumput laut hingga bersih. Tarik gagang untuk meletakkan rumput laut yang sudah dicincang di atas baki bambu. Rumput laut yang sudah dicincang berubah menjadi rumput laut panggang setelah dikeringkan dengan suhu tinggi. Taburkan beberapa buah kering atau kacang yang lezat. Lalu, panggang lagi sebentar dengan mesin ini. Setelah siap, rumput laut panggang harus dikemas. Wow, camilan ini siap dimakan. Sampai jumpa. Pemrosesan makanan ringan sangat menyenangkan. Ini adalah koin untuk kerja kerasmu. Ayo kita lihat. Wow, banyak sekali koin. Aku sudah mencoba profesi yang lain. Menakjubkan, bukan? Ini adalah pertama kalinya kita mendapatkan koin. Ini adalah kamarku. Bekerja keraslah dan dapatkan koin untuk membuat kamar menjadi lebih cantik. Wow, ada banyak barang. Ayo letakkan barang-barang itu di kamarku. Wow, terlihat bagus sekali. Aku sangat bersemangat. Aku akan bekerja lagi. Sekarang, pakaian kerja mana yang harus aku pilih?